Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roy Kurniawan di channel RKID. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin share tentang masalah net install upgrade OS Hub Lite ya RB9412 ND kalau nggak salah. Tapi sering disebutnya Hub Lite karena sini OS-nya masih jauh sekali. Itu versi 6.2, jadi kita harus upgrade. Coba kita cek dulu sekarang. Kita cek dulu untuk OS-nya. Oke, ini masuk. Kita cek sistem, kemudian resource. Nah, ini mana lihat? Oh, ini kurang gede ya. Nah, versi 6.25 ini nih ya. OS-nya sebenarnya kelihatan. Nah, ini sangat apa namanya? Sangat jauh. Karena memang belum di-upgrade ya. Nah, di sini saya akan menggunakan net install karena memorinya sangat kecil. Pada saat kita download kemudian kita upload itu nggak akan bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke mikrotik.com untuk kita download. Oke, slash download kemudian slash arsip. Oke, kita akan download di sini. Ini oke, kita tunggu. Maaf agak lama karena saya menggunakan apa menggunakan netbook. Oke. Ini tadi kita masuk kembali, kita cek. Saya menggunakan MIPS ya. Sebelumnya kalau nanti teman-teman semua yang ingin di normalkan dulu, silahkan di reset hard reset, cari di Google banyak kok cara mereset atau juga dengan remove configuration atau reset configuration. Di sini ini saya sudah reset kemarin. Oke, ini kita cek system resource, kemudian kita cari tipe MIPS. Ini SMIPS. Oke, kita cari tipe itu. Kita download yang versi baru nih 2020 rilis, kemudian kita cari model MIPS. MIPS nah ini ada MIPS, lihat. Nah, total all packets, ini kita ambil all packetsnya ya. WNPK Rel packet, kita cek dulu deh. Cek, cek, cek. Packaging, router, router OS MIPS. Kita coba saja. Ini kayaknya kita all package MIPS 645 zip. Oh, not phone ya. Coba yang atasnya.
kertasnya. Ini notepad coba kita turunin ke versi 6.58. Sama notepad. Kalau notepad terus, coba kita download dari sini saja. Kita cari SMIPS. Nah, ini hub ini pakai yang ini stabil. Coba 47. Ini 45. Kita coba cari yang 47 ya. Kita download, kemudian kita download net installnya juga. Yang 47 juga versinya. Oke, sudah download dua-duanya. Kita tunggu saja sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Saya skip aja ya tadi, soalnya lumayan lama. Oke, ini kita buka hasil downloadnya. Kita buat satu folder. Folder install aja. Oke, sudah. Kemudian yang barusan itu kita pindahkan net installnya. Kita pindahkan ke ini. Lalu yang satunya itu router OS. Kita ekstrak net installnya. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, coba kita reset. Kita tunggu. Oke, ini kita reset. Reset, jadi kita cek dulu ini. Nah, ini muncul ready ya. Kita cek dulu di sini apakah IP-nya jadi 88 atau enggak. Oke, ini belum muncul. Sih saya setting IP-nya seri 88.3. Jadi kita colokkan dulu, kemudian kita reset. Oke, ini nggak mau muncul. Dan net booting kalau ini nggak usah deh, karena tidak ada IP-nya. Ini ada MAC address saja. Kemudian ini kita klik.
kemudian install. Bismillahirrahmanirrahim, kita format drive dulu dan mudah-mudahan ini bisa. Kita tunggu saja. Kita cek ini kayaknya IP-nya kenapa muter-muter ya. Oh, ini mungkin karena arah ke sini ya. Coba ini kita ini. Karena ini melalui MAC address, takutnya di sini nggak kebaca. Oh, IP-nya 0. Masih format saja. Oke, coba ini kita cancel dulu. Kita ulangi lagi. Kita apa? Kita reset kembali. Kita ulangi, kemudian nanti IP-nya kita ganti, kita samakan. Oke.
Berarti ini harus diisikan IP, terus kemudian di sini IP juga, baru dia muncul ya, samakan IP. Dan di sini ini kita tunggu dulu biar dia muncul dulu, lalu kita kasih IP juga di dia. Munculnya atau mungkin sudah kali ya, maksudnya langsung munculnya ke sini. Select all, oke, kemudian install. Oke, kita tunggu saja deh ya, mudah-mudahan berhasil. Oke, saya skip ya. Atau berapa lamanya? Oke, ternyata bisa. Formatnya memang agak lama, tunggu saja, jadi nanti bisa. Oke, dikit lagi selesai, done, waiting reboot. Oke, installing finishing success. Oke, sukses. Tinggal kita coba buka melalui inbox, mudah-mudahan berhasil menjadi 64.7 and 6.47 ya. Nah, mantap, karena saya mengharapkan raw-nya ya. Ininya ya, lupa saya. Seharusnya kalau pakai MAC address dia nggak perlu ya, nggak perlu nyamain koneksi, nyamain IP-nya. Keyboardnya gini, oke, sip, masuk, oke, mantap. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, bagus. Firewall kita lihat. Nah, kita berharap pada raw-nya nanti, karena kita akan menggunakan script EGA channel 4.76. Mantap. Oke, mantap. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan, dikarenakan saya juga masih pemula dan mencari-cari gimana caranya mengupgrade OS-nya dengan net install. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.